Itu kan karena persoalan ini menyangkut keterangan tiga pihak, Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Kepala PPATK. Oke. Karena itu pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini. Ada kegiatan lain, kegiatan apa gitu loh. Inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk datang dan mengklarifikasi. Karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontir atas semua hal yang kita pahami terkait dengan soal ini. Jadi kalau dia nggak datang, terus penjelasannya apa? Karena ada kegiatan lain. Saya kira itu Pak Mulfahri, itu harus dijelaskan. Kita terkonfirmasi hari ini Ibu Sri Mulyani mengadakan, memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi ASEAN di Bali. Jadi ini satu tugas negara yang tidak mungkin juga beliau wakilkan.